Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kalian mungkin kenal dengan sosok Anies Baswedan. Dia ini adalah seorang gubernur yang naik dengan fitnah. Sehingga ketika bekerjanya pun penuh dengan fitnah, penuh dengan kebohongan, penuh dengan ketidakjujuran. Bahkan sampai muncul kasus-kasus yang sangat dipertanyakan. Menghambur-hamburkan APBD, menghambur-hamburkan dana CSR untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan kini terkuak, banyak markup, lebih bayar pada proyek-proyeknya, terjerat korupsi. Apa artinya ini? Saya kan dulu pernah bilang, ala laknatullah ala dzalimin. Jangan pernah mau jadi orang-orang jahat yang jadi gubernur dengan berbuat jahat kepada Ahok, kepada orang lain. Maka ketika menjabat gubernur pun berbuat kejahatan kepada rakyat Jakarta. Berkali-kali dibohongi, berkali-kali diprank oleh Anies Baswedan. Allah melaknat orang-orang yang jahat sehingga ketika menjabat, kejahatan, kebohongan, kemunafikan dari Anies Baswedan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum azabun alimun bima kanu yaqdimun, sebagai azab yang pedih karena kejahatan yang sudah dia lakukan. Makanya ke depan jangan sampai terjadi pilgub, pilkada, pilwalkot, pilbuk, pilur, pilkep, bahkan presiden, pilpres menggunakan strategi fitnah, jual ayat, jual mayat, jual agama, seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan waktu pilkada dulu. Akhirnya rakyat Jakarta sudah memilih pemimpin yang salah, yang selalu berbuat salah. Kesalahan kejahatannya diterima dengan nyata. Pekerjaannya lebih buruk, sangat buruk daripada pemimpin terdahulunya. Sementara Ahok coba perhatikan. Dia dikalahkan dengan fitnah. Dikalahkan dengan demo berjilid-jilid G212. Difitnah dengan sudah melakukan penistaan agama, penistaan Al-Maidah. Meskipun sudah dibuktikan di pengadilan bahwa dia tidak bersalah. Dia hanya melakukan sebuah perbuatan kepada sekelompok orang, bukan kepada Al-Maidah. Tapi tetap saja, Rizik Syihab dan kawan-kawan yang notabene para pendukung Anies Baswedan memaksakan agar Ahok ini dipenjarakan. Dengan santun, dengan berjiwa besar, Ahok menjalani hukuman 2 tahun, padahal dia sudah jelas tidak bersalah. Perhatikan orang-orang yang menjadi Ahok sekarang ini seperti apa. Ustadz Tengku Julkarnain kemana? Ustadz Arifin kemana? Ratna Sarumpait kemana? Mereka yang sudah nyata-nyata berbuat jahat kepada rontok, dikalahkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Benar kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang baik akan diberikan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Orang yang jahat pasti dikalahkan, diberikan kehancuran di dunia dan di akhirat. Kita sudah menyaksikan janji Allah sudah ditampakkan kepada kita semua. Orang-orang yang baik dimuliakan seperti Allah. Dimuliakan karena memang berbuat baik. Orang yang jahat seperti Rizik Syihab, Anies Baswedan, dan Tengku Julkarnain, Sugik Nur, Ratna Sarumpait, dan kawan-kawan, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan jahat mereka. Jadikan ini pelajaran. Mari kita berbuat baik agar kita dimuliakan Tuhan, dan jangan berbuat jahat, pasti nanti dihancurkan Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.